lorong, cabai, wortel. Nah, di sana bagian buah-buahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bude Enwin. Tetap sehat dan semangat. Nah, kali ini Bude berada di Pasar Rangke. Tepatnya tanggal 2 November 2024. Nah, kali ini masih pukul 5 pagi, 5.15 menit ya. Nah, ini masih pagi. Biasanya Bude sampai sini itu 6:30. Kali ini masih pagi. Bude sudah sampai sini. Nah, kali ini nge-vlog di daerah sekitaran Pasar Rangke, tepian jalan raya. Nah, keadaannya seperti ini. Ini ada pedagang sayur, wortel, sama cabai. Nah, ini ada terong juga. Kita bisa tanya-tanya sama bapaknya. Bapaknya jualan di sini, Pak? Yang nunggu tok. Oh, yang nunggu tok. Terus yang jualan? Oh, medal. Kirim. Oh, kirim. Lah niki sayur-sayur niki pun pesenan tiang napa dereng pajeng? Dereng pajeng. Pak, tanglet-tanglet mboten napa-napa nggih, Pak nggih. Niki wortel niku pinteman, Pak. Niki 3.000. Sekilo ini 3.000 wortel. 10 kilo, harus 10 kilo ya. Harus 10 kilo, 3.000 per kilonya. Yang kecil 2.000 loh. Wortel kok regane murah banget toh, Pak? Kecil. Murah sekali nggih. Terus niki cabe, Pak? Cabe 7.500 per kilo. 7.500 per kilo. Ampun, melorot kak ini Pak regane. Ya ampun, cabe merah melorot, brosot regane. Niki pinten kilo, Pak, sak kresek? 10 kilo. 7.500 per kilo nih. Niki terong, Pak? Terong itu 3.000. 3.000 per kilo. Sak pinten iki pinten kilo? 10 kilo. 30 ya berarti ya. Terong ijo. Ini banyak. Oh iya. Ini ada mobil cabai. Nah, mau masuk. Dagangan jenengan. Oh, bose. Bose kirim. Oh, bose kirim. Iki bos cilik iki. Bos cilik iki. Iki ngambil cabe apa kirim cabe, Pak? Ngambil cabe atau kirim cabe? Kirim, barusan kirim. Oh, barusan kirim. Iki ya rega 7.5, Pak. Sama. Oh, sama ya. Harga cabe brosot 7.500. Ini bosing ganteng banget ya. Pak, ini cabai rawit pinten, Pak? Cabai lalapan. Aroma cabai ya, wis pedes wisan. Pak, cabai ini pinten, Pak? Rp15.000 per kilo. Oh iya, lumayan, masih mahal. Tapi termasuk turun. Dulu cabai itu harganya Rp20.000 ke atas. Sekarang Rp15.000 per kilo. Oh, iki buah-buahnya Pak Mat. Pak. Oh, wis akeh. Sik dasar banyak sekali dagangane. Iki macam-macam ono melon, ada golden melon, kemudian ada semangka, ada melon biasa, terus ini ada labu, pumpkin, ada nanas, ada pengkuang, udah di sana itu ada melon kuning, melon inul yang gede. Pak Mat, semangka sampean piro Cak Mat? Nggih. Ya. 20. Ini 15.000. 15. Terus selawe. Iki walone selawe. Nanas piro Cak Mat? 37. 37 iki piye? 37.000 ya. Sak kresek. Oh, Kak ngecer. Ngecer itu. Oh, sing ngecer iki. Piro? 10 papat. 10 papat. Oh.
10 papat. Ora wis ora tok ora bosok-bosok ngene ya. Iya. Anak bosok-bosok e. Siji ae. 5.002. Es gampang wis. Iki bengkuang piro, Pak e? Bengkuang 20. 20. Kak duwe iki semangka gede sing abang. Ga ono. Oh, ga ono. Kae ku murah. Iya. Pak Ndut. Pak Ndut murah. Pak Ndut. Ibu. Halo, Ibu. Nggih. Golek semangka abang sing gede aku. Ga ono. Iki, Bu, melon iki pinten, Bu, sing gede, Bu? 20, melonnya yang besar 20, yang gede. Ini juga semangkanya yang inul gede-gede 20. Bu, Bu, parang 15 saya tuh, Bu. 20 pas. Oleh kurang. Ini oleh kurang nih, aku sing tuku nah. 20 saya 20 melon idul gede banget anca ini. Iki lho gede. Tapi jentit, sing pojok cili. Aku diambil satu ini aja. Gede abot banget. Bu, kula tumbas tunggal nih, Bu. Eleh. Pak, si Jiki ya, Pak. Mana. Iki lho. Ya, bagus itu. Iki melon nih. 15. Sing kuning gak ono ta kok ijo-ijo ngono? Kalau sing kuning maksude ngene iki sing kulite abang ngono lho. Kulite abang gak kuning. Iya, kuning tuwek, gak ono, gak usah wis. Mboten ah. Ka anyep. Hah? Iku melon. Oh, semangka. Mboten pun. Nek iku sing semangka sing niki pinten? 10.000. 10.000 ae semangkane. Iki sini abang. Kuning. Kuning. Oh, kuning. Semangka kuning. Kulite kuning, jerone ya kuning. Inden. Oh, nggih. Ya, iku. Piro iku mau? Piro Bu? 15. 15 sae. Aku mbek tuku semangka iki lho ya. Mbek tuku semangka lho. Oh, pele-pele melon. Mas, melonmu mau iku Mas, itu Mas. Sing sampe cekel iku mau ya. Ya. Dia ngambil 2, melon sama ya 1. 1. Heeh. Bungkus sing sisa niku. Ya iku wis tekan kok udah tadi siji. Ngecep melon semangka kuning iki ya. Inden. Jenenge semangka inden. Oh, inden. Ngecep sik isuk-isuk sarapan semangka. Ini ngecep semangka kuning. Bismillah. Nonton dhewe mangan soteng dhewe. Mangan tak soteng dhewe. Tak icipi ya, Bu, ya. Iki lho hasilnya ya. Semangka kuning. Oh, enak punya ibu. Sapa iki, Bu? Ibu sinten jenengan? Bu Is. Semangka nih Bu Is, enak ya lagi. Ayo madu. Bu Is, ayo madu Bu Is. Indan, semangka indan. Isu-isu sarapan semangka. Bapak tunggu nih Bu. Bapak saya tanpo. Ini tan muncul Bapak ini biasanya udah Bapak ini. Selawi aku. Aja selawi. Kita ada
Mangan semangka sak mene cak angel e. Nggo nyopros kabeh soal e. Enak-enak-enak, suwager lagi. Adem lah, kulkas ini tambah suwager. Tambah uwe enak secara. Bu, kalau santan cilik-cilik ini pira, Bu? Pintan? 10 ribu? 7 ribu loh, malah lebih murah 7 ribu. 7 ribu. Oh, tapi garing ini. Garing, selawas. Tapi walau itu tuh anu awet, ya awet. Masih luar wasunu awet. Sampai bonyok. Garing walau. Kurang seger. Walau lawas 7 ribu harganya murah, 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 murah. Singki 15. Singki kok selawe. Loh, lebih larang. Adanya seperti ini, dagangan ini banyak. Iki cilik-cilik cakli-cakli pinten, Bu? 5.000, 4.000. 4.000 lho, lucue 4.000. Murah saya 4.000 saya. Ya enak sing 7.000 tadi itu dua kali lipatnya ini. Tapi lucu-lucu lho, cakli-cakli lho. Iya. Wae iki limo ae yo. Tak tawo. 7.000 ditawar 5.000 ndak boleh. Harga pas. Lumayan cukup gede saya. Walunya 7.000. Ya ambil satu aja. Di rumah sebetulnya juga ada satu. Minta kasih no orang. Iya, ambil satu aja. Ya. Bu E, kula setunggal Bu E. Bu, tambah siji. Ya ngono rek enak e lho entah pijet-pijetan ngono iku. Lak ya meri aku. Ayo, lak ya meri aku. Ya Mas iki bungkusan Mas. Iya, borong walau sama semangka melon. Enggak Bu. Darwalo. Ini Bude borong Bu, borong semangka sama walo di pasar Ranggai. Tuh tambah siang tambah rame, makin banyak yang beli. Nah, makin banyak yang borong. Bu, semangka sing cilik-cilik ini kok pinten? Semangka sing cilik-cilik ini kok pinten? Nggih. 10.000. Oh, 10.000-an. 215. Sing koneng niki nggih 10. 215. Pele-pele. Melonnya 215, 7.500-an. Ini semangkanya juga. Oh itu tadi semangka, semangka kuning. Yang ini juga semangka kuning juga, cuman inul juga. Yang sana golden, yang sini hijau. Sini kok merah ya Pak ya? Abang. Iki teloi pira Pak, sekilo Pak? Telo setengah. 3,5 loh, murahnya 3.500. 3.500, murah banget telo. Wis jam segini, jam 6. Jam 6 wis mulai kokot, mulai siang. Mulai diangkutin segini banyaknya nanti 1 jam belum selesai. Terus dipindahi ke mobil sana. Yuk kita geser ke arah selatan. Di sini ada sayur, nah ini jagung manis, jagung kiloan. Nah, ini ada terong, ada cabai rawit. Kemudian ada sayur-sayuran brokoli, sawi, tomat, kemudian sawi putih,
kemudian paprika dan lain-lain. Murah-murah saya di sini. Terongnya sekitar ya sekilonya 3.000-an. Dan cabenya tadi itu yang di sana 10.000 ya. 8.000 itu berapa tadi itu ya? 7.500. Terus cabai rawitnya tadi 15. Ya, ada brokoli juga. Ini eceran, kalau yang tadi itu kan yang di sebelah utara tadi itu kan grosiran ya. Ini eceran. Sebelah sini juga ada di pedagang buah-buahan, ada semangka, kemudian ada melon juga. Hanya semangka dan melon. Dan ini sudah mulai, nah kokot-kokot mau ringkes-ringkes mau pindah tempat. Bu, terongnya pinten bu? Terong 3.000 satu kilo. Bu, nyuwun sekilo mawon bu. Murah-murah saya nom-nom lo, muda-muda sekilo 3.000. Engge nencewu. Ini bu, sekilo mawon bu. Amit. Cabe pinten hari ini bu? Cabe merah 10. Cabe rawit? Abang-abang. Rawitnya murah 25. 25. Oh, cabe merahnya, cabe rawit merah 25. Cabe rawit putih tadi itu 15. Ini 25.000. Oke, saya kiranya Bude akhiri cukup sampai di sini dulu vlog Bude di sekitaran Pasar Rangke. Semoga informasi ini bermanfaat buat kalian semua. Kiranya suka dengan vlog Bude. Jangan lupa bantu sodako subscribe-nya, klik like and share. Komen-komen saya di bawah sini ya. Supaya channel Bude semakin maju, Bude tetap semangat, tetap bisa memberikan informasi-informasi tentang dunia pasar buah. Akhir kata, Bude ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Nah, ini ada lagi pick up. Tuh, bawa sayur, jagung, terong, kacang, sama timun. Pak, dibawa teng pundi, Pak? Beto teng pundi? Trewong. Oh, nggih. Ini kondisi di seberangnya yang bangunan kemarin sudah rata tanah. Mau dibangun apa ya ini? Udah juga belum tahu.